Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara, IKN, sebagai kota hutan. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Otorita IKN, OIKN, dengan PBB di kantor OIKN, Menara Mandiri 2, Jakarta pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan nota kesepahaman, MO, antara OIKN dengan PBB untuk bekerja sama membangun kota berkelanjutan di IKN di markas besar PBB, New York pada tanggal 21 Maret tahun 2023 lalu. UN Resident Coordinator Valerie Julian menyatakan, kerjasama ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah karena mencoba untuk menerapkan poin-poin Sustainable Development Goals, SDGs, untuk proyek berjalan. Kesuksesan pembangunan Nusantara sebagai kota pintar dan berkelanjutan nantinya akan menjadi era baru bagi Indonesia, ucapnya, dikutip dari keterangan resmi. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir perwakilan dari belasan badan khusus PBB untuk membahas inisiatif bersama dalam berbagai upaya untuk mewujudkan 8 prinsip utama pembangunan IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.